Hai guys, kembali lagi di channel Mas Blangkon. Kali ini Mas Blangkon ada di Situ Bondo dan 2 hari sudah di sini setelah kita penelusuran jejak Majapahit di Balumbung. Jadi yang ada di Asembagus menelusuri jejak Kadipaten Balumbung yang merupakan salah satu wilayah Majapahit, dan kali ini Mas Blangkon mau pulang dulu. Dan ada, ini adalah sebuah kebiasaan masyarakat Jawa atau kebiasaan lama yang setiap kali kita mau pulang, kita mohon restu sama ibu kita, atau kita mau perjalanan jauh, biasanya kita mohon restu sama orang tua kita agar terhindar dari bala atau terhindar dari bahaya, selain kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perhatikan video berikut. Nah, itu tadi salah satu, ini guys, salah satu bilang ritual atau bisa juga ritual ya, tapi salah satu adat atau kebiasaan kita ketika kita hendak berpergian jauh, jadi agar kita terhindar dari bahaya atau apapun selain kita berdoa kepada Tuhan. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya, dan kali ini Mas Blangkon akan pulang menuju Jember dengan perjalanan kurang lebih dari sini adalah 4 jam. Oke, sampai ketemu. See you.